Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini tu kami bersama dengan pihak bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dari Putrajaya dan juga pegawai zon 1 yang turut bersama dalam bot dalam operasi pencarian hari pertama mangsa seorang wanita warga emas berumur 79 tahun yang dilaporkan air marik diserang buaya ketika keluar mencari lokan dan juga siput lah. Dan pagi tadi kita ada pergi ke lokasi di mana mangsa lokasi di, apa tu mangsa diserang lah. Dekat dia tu asalnya. Sulayanya. Ya, sulaya. Tu. Sebab mun menurut ngikut apa yang di maklumat dari penduduk kampung dan juga saksi iaitu merupakan anak mangsa, nya terdengar maknya manggil minta tolong sebanyak 3 kali. Lepas saya bilangnya pergi ke lokasi suara maknya itu, nya si menjumpai jadinya balik ke rumah panjang dekat Sungai Beliannya. Minta tolong orang kampung lah. Dan pencarian awal telah menjumpai itu adalah lokasi serangan berlaku. Dan itu adalah merupakan lokasi pertama. Dan pagi tadi kita ada diimbau oleh penduduk kampung. Ada 3 lokasi itu yang dipercayai lah. Mangsa dibawa lah. Dan sekitar jam 6 pagi, pencarian awal telah dilakukan oleh penduduk kampung menggunakan bot menjumpai kasut dan juga tambuk milik mangsa pagi tadi. Okay. Yang penting pada masa waktu itu, kita sama-sama berdoa sikisah, sikira apapun pada pahaman agama kita. Sama-sama kita berdoa semoga mangsa dijumpai dengan kadar segera lah. Okay, sebelumnya terima kasih kepada pihak bomba kerana telah membenarkan untuk turut serta dalam operasi pencarian untuk naik bot penyelamat sidak tu lah. Sidak tu dari Balai Bomba dan Penyelamat Putrajaya dan terdapat 2 pegawai zon Kuching yang turut sama dalam operasi pencarian pada hari tu lah. Okay guys, sama-sama kita berdoa semoga mangsa dijumpai dengan kadar segera dan semoga pasukan penyelamat yang terdiri daripada pihak polis, bomba, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, rela dan orang kampung berada dalam keadaan selamat. Okay. Mangsa keluar bersama dengan anaknya, so perempuan juga, sekitar jam 6 pagi, sekitar jam 8 pagi ke lokasi itu lah, sekitar kawasan itu untuk mencari lokan dan juga siput. Tapi menurut daripada maklumat anaknya terdengar 3 kali suara maknya minta tolong. Tapi bilanya pergi ke lokasi, nyati ada nemu dan balik ke kampung, balik ke rumah panjang, minta tolong orang kampung lah untuk mencari. Pencarian awal telah menjumpai kesan darah tempat tadi. Okay, ada kesan darah dan kesan macam kesan pergelutan lah, tapak kaki dan juga tapak kaki haiwan ni lah, buaya lah. Sungai Rayu Sempadan Matang Rambungan. Oh betul, Sempadan lah. Okey. Kita bersama dengan abang-abang bomba kita.
Oh, nya okey, mun cari lokan tu, nya sit juga di tepi sebabnya kita akan masuk ke celah-celah sungai macam ni apa? Sungai. Jadi tadi nya di tepi lokasinya tadi memang di tepi macam nialah. Cuma ni orang unggah yang kira anak sungai lah nak. Kira anak sungai lah, lokan dengan siput. Yang cari lokan dengan siput. Memang banyak kawasan tu lah. Tidak kampung pun ada madah tadi. Kawasan tu memang banyak lokan dan juga siput. Bukannya baru kena tu mangsa ya dah lama dah. Apa tu orang memang pencariannya. Apa tu orang untuk menampung kehidupan kata orang memang ialah kerjanya. Mencari lokan dan juga siput lah. Okay, kita sama-sama berdoa semoga mangsa dijumpai dengan kadar segera. Okay, yang penting doa dari kita orang lah. Dan juga jangan lupa juga doa dengan pasukan penyelamat yang turut serta dalam pencarian pada hari itu. Kami ulang balik dan tidak bomba APM, Rela, SFC, Sarawak Forestry dan juga pegawai dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Lundu, Pejabat Daerah Lundu pun turut serta dalam operasi pencarian pada hari itu. Dan di depan kita tu adalah bot Angkatan Pertahanan Awam. Bot Jepang. Jauh masuk alam ya? Jauh. Untuk Angkatan Pertahanan sampai Kecamatan. Masa tu kaedah pencariannya surface searching. Okey, kita pasukan penyelamat akan mencari mangsa menggunakan bot. Dan akan mencari di tebing-tebing dan di dasar sungai lah. Di atas sungai, bukan di dasar sungai, minta maaf. Ramai yang terlibat lah pada hari itulah. Sarawak Forestry ada. Okey, pegawai dari Jabatan Kebajikan Masyarakat pun turun juga lah. Terima kasih lah. Dan juga pegawai pejabat daerah Lundu pun sama. Polis Lundu turun. Jauh dah ke dalam kita tu. Tadi kami pakai bot orang kampung. Bot penduduk kampung. Bot enjin 15 kah. Lepas ya botnya si jauh besar. Green lah kata orang. Kami masih rasa takut lah. Untuk operasi pencarian macam tu. Memang masih ada rasa takut. Sebab kita sih nampak apa yang berada di dalam air. Itu adalah merupakan kes yang pertama. Untuk tahun 2024. Kes yang pertama berkaitan dengan kes serangan buaya. Okey. Awal ujung tahunnya dia remaja dekat dekat Bandar Baru Semeriang. Ya kes ujung tahunnya dia. Tapi itu adalah merupakan kes yang pertama untuk tahun 2024 mangsa kes serangan buaya. Si dapat dinafikan kini tu nya pun jumlah tidak boya tu nya bertambah disebabkan ialah dulu salah satu penghubung kita adalah sungai. So kita nak pergi sini ke macam kami pun dulu pun pernah merasai pakai bot, pakai penambang kata orang, pakai bot lah pergi ke bandar. Jadi kini tu sungai dah sunyi kata orang, jadi memang populasi sidak tu, populasi boyak tu memang bertambah lah. Yang ia adalah tindakan tidak Sarawak Forestry lah. Okey. Semoga dipermudahkan. Terima kasih kepada kita orang yang berdoa. Teruskan berdoa. Okey. Kita orang si dapat nak nolong cari. Tapi kita orang dengan doa, doa adalah senjata lah. So, please minta tolong kita orang, kami merayu untuk berdoa. Semoga mangsa dijumpai dengan kadar segera. Dan semoga pasukan-pasukan penyelamat tu sentiasa dilindungi.
Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bomba dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Petera Jaya dan terhadap dua pegawai dari zon Kuching tu serta dalam pencarian kita pagi tu. Okey. Dan maklumat tambahan sepasang tambuk milik mangsa dan juga kasut sebelah kiri telah dijumpai oleh penduduk kampung pagi tadi sekitar jam 6 lalulah. Sudah ada sampai ke jematan, ada jematan besok. Ha? Oh ya dah. Macam kawasan-kawasan macam tu. Oh, makin kecil macam itu. Ya, tapi jematan itu macam itu. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Kawasan macam tu ialah kata orang menanggarnya memang banyak ketam. Kami ulang balik, ha? Mangsa seorang warga emas berumur 79 tahun dari kampung Sungai Belian telah keluar dari rumah hari Maret sekitar jam 8 pagi bersama dengan anaknya mencari tengkoyong-koyong dan juga lokan lah. Dan menurut daripada anak mangsa, nya terdengar suara maknya minta tolong 3 kali. Dan nya pergi, nya cuba pergi ke arah suara ya, tapi tidak menjumpai maknya. Dan nya balik ke rumah panjang, minta tolong orang kampung untuk cari maknya. Mula-mula nya ingat maknya sesat. Tapi setelah pencarian dilakukan oleh penduduk kampung, telah menjumpai lah lokasi dan juga kawasan yang dipercayai yang kena serang. Dan pagi tadi kami ada mula live awal dan kita boleh, siapa yang berkesempatan nangga live kami pagi tadi ya, kami memang turun dan kami memang berada di lokasi yang dinyatakan oleh penduduk kampung itu lah. Oh, makin kecil tu. Oh, makin kecil, makin kecil tu. Makin kecil, yang depan kita tak ada jematan. Oh. Dua lima orang apa tu? Dua lima Cina. Oh. Bok. Oh, jematannya jalan. Kita kini tu berada di dekat kawasan jambatan lah. Okey, minta tolong kita orang boleh tolong share dan like. Yang penting adalah doa-doa dari kalian. Okey, untuk keselamatan dan juga semoga mangsa, untuk keselamatan pasukan-pasukan penyelamat dalam operasi pencarian sah hari pertama mangsa dikuatiri di Baham Buaya. Okey, dan semoga mangsa dijumpai dengan kadar segera. Kita kini tu berada dekat hujung Sungai Belian lah, hujungnya. Lekat kah? Ya, bomba masih lagi ada masalah teknikal. Okey, masalah teknikal kita masih lagi ngatur. Mudah-mudahan tak ada apa-apa yang berlaku lah. Just nak ngatur position bot engine. Wih, panas tu. Sangat panas. Pagi tadi si panas gila. Keadaan cuaca mendung.
sampai sungai air sebabnya sungai itu air kala itu ini memang banyak ketam tu. Ketam tak apa. Okay, kita ada mengalami masalah teknikal sikit, tapi alhamdulillah ada bunyi enjin lah. Kampung ni Sungai Belian ni. Sungai Belian. Oh. Panjang lah. Situ lah kampung si mangsa dia. Sungai Belian ni. Ha, kampung Sungai Belian tadi tu. Ha? Dia keluar ke Raja Matan dia. Pas kita keluar tadi ke? Ah, sebelah nun. Ya, Sungai Rayu. Pecah ke Sungai Belian tu. Kita masa tu dah di Sungai Belian lah. Munanggal Lemep jauh kampung ya. Ya, dah berapa kilometer tu. Sudah. Sini ke tempat Sungai Rayu tu okey, mun ikutnya pun kawasan kawasan pentadbirannya masnya dah under lunduk, nya dah under lunduk pun, tapi nya si jauh dari sebelum kita pergi ke limpas feri. Okay, dekat Matang Wildlife lah, kita jalan aja dalam beberapa kilometer, kita akan jumpa jambatan pertama. Dekat jambatan pertama, ia adalah lokasinya lah. Lokasi pos kawalan bomba, pos kawalan APM, dak polis, semua berada di sini lah. Dekat jambatan pertama, apa tu? Sebelum kita terus ke Rambungan lah. Makin kecil sungai tu. Limpas matangnya mun kawasan pentadbirannya under lunduk oh. Nya dah under lunduk dah. Sebab yang datang tadi pun ada pegawai dari Jabatan Kebajikan Masyarakat daerah lunduk, ada pejabat pegawai, ada dua pegawai dari Muhammad Isa. Dari pejabat daerah lunduk pun ada juga dua pegawai yang turut berada di lokasi di pos kawalan bomba tadi lah. Ui, banyak sampah dalam lah. Sampah banyak kan. Oh, banyak kan. Mabuk dah air depan ni. Apa nama dunia dia? Dunia Belian. Dunia Belian. Dunia Belian. Tadi ada di bak first tadi nang kawasan tempatnya. Oh, tempatnya. Sinyal, tapi si jauh dari tempat tadi ya. Ah, IP nampak. Nang nampak kayu-kayu ada bako ya, macam terkupak oleh antam oleh kukunya ba. Dia baca pada anggota yang masanya kenapa ramai sekarang tu? Air kecil. Sama-sama anaknya tu. Banyak sampah pun dalam ni tu. Ada sungai tu. Sampah-sampah macam kayu lah. Jalan pergi feri Rambungan Lunduk betul, tapi nya masih jauh feri ya, jauh lagi ke depan lah. Mungkin kita orang dari Matang Wildlife ya, terus saja
Okey, jangan masuk ke simpang Matang Wai lah, terus saja. Kita orang akan jumpa jambatan pertama. Okey, jambatan pertama untuk pergi ke feri rambungan ya, ia adalah lokasi pos kawalan bomba, pos kawalan APM, dak polis semua berada di bawah jambatan ya lah. Dan lokasi serangan dia dari jambatannya pun dalam 500 meter saja. Okey, tidak tu nya dua anak beranak si nya menggunakan nya bukan pakai perahu, sidak tu berjalan kaki menyusuri sungai untuk mencari lokan dan juga siput. So maklumat yang kita dapat dari orang kampung tadi, anaknya mendengar tiga kali maknya tutik minta tolong, tiga kali dia dengar. Lepas dia pergi ke lokasi suara itu, tapi si dijumpai, dia terus balik, balik ke rumah minta tolong orang kampung untuk cari maknya. Tanggapan awal itu, maknya kemungkinan apa kata orang, kemungkinan sesat, tetapi hasil daripada pencarian awal oleh penduduk kampung telah menjumpai kesan lah, darah. Kesan ada pergelutan lah dekat tiga lokasi ya tadilah. Dan lokasi terakhir ya tadi, telah penduduk kampung telah menjumpai seluar milik mangsa dan juga sarung parang lah. Ya, dalam maklumat yang kita terima lah, maklumat awal yang kita terima ada menjumpai sarung parang dan juga seluar milik mangsa di lokasi terakhir ya tadi. Okey, dan kali lagi kami ulang dan ulang, itu adalah merupakan kes serangan buaya yang pertama yang dicatatkan untuk tahun 2024 di Sarawak. Itu adalah merupakan kes yang pertama untuk Sarawak, manakala untuk kawasan tu Sidak Kampung Medah itu adalah merupakan kes yang pertama juga untuk penduduk kampung dan kawasan di sekitar tu mangsa ada orang kena serang buaya. Sebelum tu ada juga depan tu dekat Nyambut, namun dari jambatan tu pergi ke Nyambut selepas feri lah, kita ada juga cover dulu tahun 2022 kah rasanya, seorang warga emas lelaki pun sama juga. Sungai di belakang rumahnya dekat kampung Nyambut. Kita akan cuba update lah mengikut tahun mangsa beberapa kes yang telah dicatatkan lah berkaitan dengan serangan buaya tu lah. Mangsa berumur 79 tahun. Mun kata oleh orang kampung tadi nak, orang tua tu nya cakap umur 79 tahun tapi nya lagi bertulang kata orang. Biasalah orang kampung nak. Nya lagi kuat, nya lagi cakap kata orang. Mencari lokan bukan senang guys. Sebab kita kaki kita orang akan tenggelam di dalam lumpur, di dalam pantai kata orang. So pergerakan lambat, perlu tenaga untuk kita bergerak, untuk berjalan. Dan pergerakan di dalam lumpur itu memerlukan sangat banyak tenaga. Ialah dipermudahkanlah, semoga dipermudahkan urusan-urusan kita orang kepada ibu bapa, kepada urusan untuk mencari rezeki itulah, semoga dipermudahkanlah. Okay. Mudah-mudahan lah mangsa dijumpai dengan kadar segera. So kesianlah dengan family-nya. Setiap operasi lain-lain cara dan lain-lainnya pun kisah. Okey. Pun dihitung rasanya lebih belasan kali dah kami follow operasi-operasi mencari dan menyelamat tu. Bukan buaya aja, orang hilang ada, lemas pun ada.
dan kami boleh share sikit pengalaman kami cari orang sesat di kampung dekat area Semarahan. Apa nama kampung mereka? Yang malam hari ya, yang dengan neneknya dengan cucunya ya. Dan dia adalah pengalaman yang sangat berharga bagi kami lah. Okay, ada gangguan-gangguan juga. Okay guys, jangan berhenti berdoa. Okay, jangan berhenti berdoa. Semoga operasi pencarian tu semoga mangsa dijumpai dengan kadar segera. Okay, mainkan peranan kita orang untuk berdoa. Doa adalah senjata. Okay. Pergi untuk saya tengok sebelah kiri dulu lah.